أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم

Maha benar Allah dengan segala firmannya Ifatul Malihah Masya Allah ya Dan baik kita masuk lagi ke dalam tema kita Untuk memperdalam dari sisi yang berbeda ya uh, Dan Alhamdulillah ini sudah bersama guru kita Ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ustadz Abi Ghifran Masya Allah Guru sehat Alhamdulillah sehat Iya kita masih ngomongin masalah zakat nih guru nih ya Allah. Dan mudah-mudahan guru bisa mengasih uh, dari sisi yang lain ya Pandangan yang lain Silakan guru Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah. La hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. yang sama kita hormati segenap para ulama, para guru, para kiai dimanapun berada mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Allah. Lupa khos kita Bang Ali Zainal mudah-mudahan disehatkan oleh Allah. Amin ya Allah. Lupa segenap para pemirsa. Bapak-bapak, ibu-ibu dimanapun berada, terkhusus kepada ibu-ibu yang ada di studio. Bu, Bik. bu, 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 ya, 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 Bu, bu. Ya, ya. Masih puasa, bu? Masih. Uh, mukanya seger-seger <laughs> banget. Nampak kelihatan juga ini kerudungnya baru ya, bu ya? Iya, iya, iya. Udah lunas apa belum? Belum, belum. <laughs> Nunggu THR baru lunas ini. <laughs> Alhamdulillah syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Masya Allah apa yang tadi disampaikan oleh guru kita Kekhali Nafis sangat memberikan jawaban yang betul-betul luar biasa sehingga ini bulan penuh kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala menggandengkan ayat yang begitu indah Apa yang tadi dibacakan oleh koriah kita Aqimus salat wa'atus zakat Ayat ini, kalimat ini begitu banyak bertebaran di alam Al-Quran Bahkan sampai 24 kali disebutkan dalam Al-Quran ini menandakan bahwa ada keterkaitan antara aqimus salat wa atuz zakat. Yang pertama dari sisi agar tujuannya adalah apa? Hablu minallah. Sehingganya ketika kita buka puasa dan beribadah puasa ini adalah enggak ada lain melainkan bagaimana caranya kita untuk menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bu. Ya. Bu, bu, bu. bu. Ada enggak nih bulan Ramadan ngakunya head padahal enggak head? Ada yang begitu ada? Ada yang begitu ada? Ada yang enggak? Ada guru. Ada enggak ngakunya Ramadan malas puasa bilangnya sama teman head? Ada yang begitu ada? Ada guru. Mana orangnya? Agak di sini guru. <laughs> Jadikan Ramadan ini sebagai jalan komunikasi kita dengan Allah Sehingganya ibadah puasa ini adalah ibadah kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala Yang mana takar pahalanya tidak ada yang tahu Ibu dan Bang Ali nggak pernah tahu pahala yang lebih besar apa ibu atau Bang Ali Di sini ada nggak ibu-ibu puasa tapi ngomongin orang mulu Ada orangnya ada Ada guru Mana orangnya yang mana ya. <laughs> nah, jadi hubungan yang begitu luar biasa dari aqimu salat sampai kita melakukan puasa ini adalah hablum minallah. Yang kedua adalah waatu zakat, hubungannya hablum minannas. Bahwa dari puasa ini agama kita mengajarkan untuk mutma'inul ji'an, memberi kepada yang lapar, memberi kepada yang kekurangan, memberi yang ada dalam belum berkecukupan sehingganya ada zakat fitrah. Zakat fitrah ini guru kita tadi sampaikan bukan hanya membersihkan diri kita, mensucikan diri kita, melainkan juga ada nilai manfaat banyak buat orang lain. Khud <tuh> min amwalikum tutakhiruhum <watuzakihim> Bahwa Ambil dari sebagian harta kita zakat ini untuk membersihkan dari apa keharaman-keharaman ah tadi, membersihkan dan mensucikan daripada keharaman harta kita dengan tujuannya adalah apa agar Allah berkahkan dari harta kita Amin. semua. Insya. insya Allah, sehingganya, Bang Ali, ya. ada beberapa hal yang boleh menerima zakat mal. Jadi, zakat itu tadi guru kita sampaikan, zakat fitrah dan zakat mal. Kalau zakat fitrah ini, siapa aja boleh, kadang-kadang ada yang begini, Bang Ali. Mumpung-mumpung iya, iya. banyak zakat fitrah, anaknya nggak yatim, disuruh ngambil. Gara-gara ada zakat, ada yang begitu ada. Ada guru. Mana orangnya? Kagak di sini kayaknya. Masih punya bapak, disuruh jadi yatim, ada yang begitu ada. Ada guru? Mana orangnya? Kagak di sini kayaknya orangnya. Jangan menghalalkan cara, insya Allah Allah kasih rezeki yang berbeda buat kita yang kedua zakat mal itu ada khusus bagian asnafnya delapan golongan yang boleh mendapatkan zakat mal. Pertama adalah al-fuqara wal masakin. Pertama orang fakir, yang kedua orang miskin, yang ketiga adalah siapa? Tidak ada lain yaitu al-fuqara wal masakin wal gharimin orang-orang yang punya hutang, terus budak Terus adalah orang-orang fisabilillah, -orang terus adalah uabnissawil. Ini adalah golongan-golongan orang-orang yang boleh mendapatkan daripada zakat mal dan ini diatur oleh Allah Subhanahu wa taala ketetapannya sehingganya momen Ramadan ini harus betul-betul menjadi momen bagaimana kita bisa lebih manfaat buat orang lain. Bagaimana kita bisa merasakan kesulitan orang lain, bagaimana caranya kita bisa nikmat memberi. Orang yang baik dia bisa berusaha memberi bukan hanya dalam keadaan lapang tapi juga dalam keadaan sulit. Utamakan saudara kita dulu. Bu Baik, bu, 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 ya, 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 bu, bu, ya, ya. Ada nggak di sini orang pelit? Ada, 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 ada. Ada apa kakak? Ada. Sama saudara nggak ngebagi? Ada yang begitu? Ada. Ada guru. Mana orangnya? Ada di sini kali. Sama tetangga hitung hitungan. Ada yang begitu? Ada. Ada guru. Mana orangnya? Ada no yang nah, baju kuning. Jangan sampai ampe kita mau apa bayar fitrah aja minjem dulu sama orang. Ada yang begitu? Ada. Ada guru. Mana orangnya? Aduh kemana ya udah pulang Kadang-kadang hmm, <laughs> buat beli baju ada, ada Betul iya. bang? Iya iya Buat beli sendal ada Betul ah, bener. Buat ke mall ada. ada Buat jaket susah banget ah. Ada yang begitu? Ada guru Mana orangnya? Udah pulang guru <laughs> Ayo Jangan sampai harta yang kita punya Ini malah mempersulit di akhirat kita Jangan sampai anugerah yang Allah berikan kepada kita ini hisabnya berat nanti di akhirat. Oleh karenanya momen Ramadan ini mudah-mudahan menjadi momen untuk kita bukan hanya mengeluarkan zakat fitrah. Juga bisa mengeluarkan zakat mal agar adalah apa. Jangan sampai nanti di akhirat Allah berikan berat dalam timbangan amal kita dalam keburukan. Nah, Na Na mudah mudah-mudahan ya. ada manfaat buat kita semua. Hadan Allah iyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih guruku Abi Ghifran. Masya Allah ya. Dan sama-sama sesaat lagi kita akan perbaiki bacaan Al-Quran kita ya. Tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia Ramadan. Melengkapi puasa kita.